Halo, apa kabar sahabat Jati Bengkel dimanapun berada? Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan barokahnya ya. Kita masih bisa menikmati dan berjumpa kembali di dalam channel YouTube-nya Solusi Otomotif Sejati Bengkel Purwokerto. Tak lupa senantiasa juga Sejati Bengkel mendoakan yang terbaik buat sahabat Jati Bengkel dimanapun Anda berada. Make a wish come true today. Apapun impian Anda, segalanya sesuatunya akan terwujud. Satu quotation saya berikan kepada sahabat Jati Bengkel dimanapun berada. Belajarlah sampai ke negeri Cina, karena dengan Anda belajar, maka ilmu yang Anda dapat takkan pernah ada habisnya. Dan semakin banyak ilmu yang Anda bagikan, maka akan mendapatkan ilmu baru. Jadi artinya, belajarlah terus menerus, karena belajar tak pernah mengenal batas waktu dan usia. Apa bos word. Oke, kembali ke konten sahabat Jati Bengkel dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang coolant. Kebetulan di samping saya ini ada, saya suruh perkenalkan diri ya om. Namanya siapa ya om ya? Agus. Kebetulan di sebelah saya ini ada om Agus nih ya. Kan sahabat Jati belum kenal nih, jadi saya kenalin dulu nih om Agus. Om Agus ini adalah seorang konsumen, pengguna dan pecinta otomotif yang sangat peka dengan sangat kritis, terutama berbicara mengenai coolant nih. Om Agus, gimana sih pendapat Om Agus tentang coolant itu sendiri? Kalau menurut pendapat saya, karena air radiator coolant fungsinya adalah sebagai pendingin. Oh, sebagai pendingin ya? Ya, kalau secara teknis. Pendingin, ya. Wah, sebagai pendingin ini kita secara umum dulu ya, secara teknisnya. Ya nanti dulu tetap keep station ya, on the channelnya Sejati Bengkel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, jadi kalau teknikalnya nanti kita lagi diskusi dulu nih dengan secara generalnya radiator atau coolantnya sebenarnya. Oke, kembali. Jadi bagaimana om tentang coolant tadi? Lah kalau sepengetahuan saya, karena sekarang ini mobil semuanya pasti menggunakan AC. Ya. Dan itu harus pakai air radiator coolant. Oh, kenapa sih om kok nggak pakai air radiator biasa? Kan katanya air aqua lebih bagus om. Kalau ini menurut informasi yang saya dapat ya, dari saya mungkin browsing atau mungkin buka dari informasi dari teman-teman saya. Kalau untuk air biasa itu titik didihnya cuma 100 derajat. Tuh dengerin tuh ya. Ini pengguna loh ya, sahabat Jati Bengkel dimanapun berada. Pengguna aja tahu kenapa tidak menggunakan air aqua atau air pendingin bekas AC. Terus apalagi om? Nah makanya kenapa harus menggunakan air radiator coolant, karena untuk air radiator coolant itu sendiri titik didihnya pasti lebih tinggi daripada titik air biasa. Minimal itu sepengetahuan saya itu untuk air radiator coolant titik didihnya di atas 110. Derajat. Itu dari informasi yang mungkin saya pernah dengar atau baca. Nah, makanya mungkin kebetulan siang ini bisa ngobrol-ngobrol dengan pakarnya untuk di bengkel sejati ini. Enggak, kita belajar. Itu, makanya mungkin kita boleh sharing untuk bersama-sama. Oh, jadi lalu kemudian om tahu apa yang om ketahui tentang flushing? Kalau untuk flush sebenarnya itu untuk perawatannya aja. Untuk perawatan sebelum kita untuk menggantikan air radiator coolant-nya. Itu loh. Jadi flush itu sejenis aditif atau kita ngomong mungkin ada bahan kimia yang bertujuan untuk membersihkan yang ada di perangkat ya istilahnya ya. Iya, sebuah perangkat, sistem ya, sebuah sistem pendingin ya. Pendingin itu gitu. Jadi mungkin ya untuk secara teknisnya itu sendiri mungkin Pak Andi yang akan lebih paham. Wah, sahabat Jati Bengkel, kita bicara teknik nanti aja dulu ya. Kita diskusi dulu ya biar mewakili nih Om Agus ini mewakili sahabat Jati Bengkel dimanapun berada, pecinta otomotif Indonesia tentang segi mekanikal, terutama hari ini temanya tentang sistem pendingin, yaitu tentang coolant dan flush nih. Terus sepengetahuan Om Agus gitu ya, secara umum nih Om, secara general jangan secara teknik saya ya, artinya secara umum yang diketahui Om Agus, proses ngeflushnya itu berapa bulan sekali kah atau berapa kilometer sekali kah, dan berapa kilometer kah penggantian dari coolant tersebut gitu loh Om Agus. Kalau untuk saya baca itu sebaiknya untuk penggantian air radiator coolant itu kalau kita ngomong batasan waktu itu 1 tahun sekali.
lebih cepat itu lebih bagus, atau mungkin kalau lihat di kilometer itu di 40.000 kilometer maksimal. Itu sepengetahuan saya, mungkin dari ya pengetahuannya masih sedikit lah inilah, saya cuma mungkin baca-baca aja itu. Lah terus kalau flashingnya sendiri berapa kilometer atau bulan, Om? Sama, itu jadi kalau waktu pas penggantian air radiator coolant sebelum itu diganti, itu langsung di flash prosesnya. Jadi waktu sekalian kuras air radiatornya itu di flash dulu. Begitu. Jadi hampir sama dengan waktu penggantian air radiator coolant, ya pada saat itu kita harus pakai flashnya. Jadi kalau secara umum ya airnya jadi bengkel bisa mendapatkan nih ya, nanti kita akan berikan pada sisi teknikalnya. Ini kita bicara secara umum dulu mengenai coolant nih. Nah, sepengetahuan Om Agus sendiri, coolant itu menurut katanya-katanya yang beredar di sana nih ya, menurut kata-katanya yang beredar di sana, kenapa acuannya 40.000 km atau 1 tahun? Padahal pada biasanya kalau 40.000 km, sahabat jati bengkel, 40.000 km biasanya ditempuh di minimal dua pilihan ya, artinya 40.000 km atau minimal 2 tahun. Lah kok ini 1 tahun? Informasi dari mana dan bagaimana nih Om Agus nih, secara awam nih Om ya, setahunya Om Agus. Ya, kadang-kadang kalau seumpama kita di negara tropis ini, dengan temperatur suhu mungkin yang tidak stabil. Itu pertama. Kedua, mungkin karena rutinitas yang dipakai. Sekarang ini kan kalau untuk yang kota-kota kondisi segitu mungkin terlalu pendek. Tapi kalau yang sekarang kita ada transportasi online atau apa dengan mobilitas yang tinggi, mungkin belum sampai setahun itu 40.000 km akan tercapai. Itu dari pemahaman yang saya terima tuh begitu. Jadi bukan berdasarkan waktu yang ditempuh atau jarak yang di ini, jadi kilometer yang jarak tempuh yang dipakai dalam mobil tersebut. Berarti sepengetahuan Om juga bisa misalnya 40.000 km saya 2 tahun gimana Om? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya itu misalkan 1 tahun itu akan lebih bagus. Berarti kan yang kita pakai itu mungkin bukan 2 tahunnya, tapi kilometernya di 40.000 km. Seumpama belum ada setahun sampai 40.000 km, ya itu enggak masalah, itu harus diganti enggak apa-apa. Karena ya menurut informasi mungkin benar apa enggaknya yang saya terima itu, kalau air radiator coolant dipakai dengan jarak tempuh segitu, otomatis kadar yang ada di dalam air radiator coolant itu sudah tidak bisa maksimal. Nah itu ya sahabat jati bengkel, sudah jelas ya tadi gambaran secara umumnya. Nah sekarang saya juga mau menanyakan ya buat sahabat jati bengkel dimanapun berada, Om Agus ini mewakili sahabat jati bengkel, sejauh mana sih informasi Om Agus ini tentang tadi kadar titik didihnya dan coolantnya itu, dan kenapa mendapatkan informasi tentang saran tersebut gitu loh Om, proses flashingnya seperti apa, dendinya seperti apa, informasi dari mana Om? Ya kalau saya sih dapat informasi dari beberapa bengkel yang saya temuin, dan beberapa bengkel juga yang sedikit banyak mengetahui tentang sistem pendingin di mobil. Jadi mungkin enggak bisa aku harus ngasih tahu dari mana si A, si B, dan si C-nya. Jadi cuma secara keseluruhan atau secara umum aja. Gitu-gitu. Nah, terus setahunya Om Agus itu efeknya apa sih Om kalau kita enggak melakukan coolant sepemahaman awam gitu? Ya kalau untuk air radiator coolant fungsinya memang itu sebagai pendingin, kalau kita cuma pakai air biasa dengan titik didih yang cuma 100 derajat, takutnya kita dipakai di luar kota dengan jarak tempuh yang jauh, nanti akan timbul overheat. Overheat. Nah, yang akan disebabkan karena air radiator tersebut melebihi titik didihnya. Itu yang sepengetahuan secara awam. Kadang kan aku lihat beberapa di majalah atau apa kan sering ada mobil overheat. Setahu Om Agus kan tadi kan mobil overheat. Biasanya karena titik didih tadi membawa kotoran, karena titik didihnya sendiri ya, titik didihnya tidak bekerja dengan baik. Nah, sekarang kalau misalnya kembali ke flashingnya tadi ya, kita kembali ke flash ya, ke flashnya tadi. Kalau setahu Om Agus efek flashnya itu, dan menurut Om Agus ini sebagai yang orang awam, kenapa dianjurkan flash sesuai informasi yang didapat dari Om Agus gitu loh Om? Oh iya, kalau saya dapat informasinya, flash itu tujuannya kan untuk dengan kondisi air radiator yang dipakai selama kurun waktu tersebut, pasti akan ada kotoran yang mengendap.
Tuh, kotoran yang mengendap. Kotoran mengendap yang ada di sistem pendingin tersebut. Jadi untuk membersihkannya itu dengan cara deflasing. Itu yang saya dapat informasinya. Jadi sahabat Jati Bengkel, saya harap sudah mewakili ya caranya Om Agus ini dan dari pengetahuannya Om Agus ini. Jadi Sejati Bengkel itu sekarang waktunya untuk bicara teknikal nih. Mengapa flush, mengapa coolant harus dipergunakan atau mengapa coolant itu harus diganti dan kenapa tidak menggunakan air AC atau aqua yang bicara pada umumnya. Tip station on the channelnya Sejati Bengkel. Don't go away. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu video kita berikutnya bicara mengenai technical. Apa dan kenapa kita menyarankan flush dan bagaimana lifetime-nya secara technical tentang coolant itu sendiri. Thanks for watching. Don't go away. Keep station on the channel Sejati Bengkel. See you in the other video. Bye bye.